Selamat pagi, apa kabar Mbak Kamalia? Selamat pagi, Pak. Minta tolong teman-temannya diajakin join biar bisa segera dimulai. Terima kasih. Baik, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oh, baik. Terima kasih. Kita mulai saja ya, biar nanti yang lain menyusul. Yang sudah hadir 4 orang ya. Bentar, kok saya nggak bisa share screen? Sudah tampil? Sudah, Pak.
Halo. Halo teman-teman. Ya, Apakah Pak. tampilan apa ini? Sebentar. Saya tadi nggak bisa pilih apa namanya. Absensi ya? Iya, Pak. Oh ya. Yang hadir sudah semua ya? Sudah saya absen ya per tanggal hari ini. Oke. Saya mulai. Ya, sebentar. Saat ini yang tampil apa? Sudah slide belum ya? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sebentar. Kita mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait audit sistem informasi. Kali ini kita mulai dari kelompok pendekatan audit sistem informasi, di mana pendekatan audit sistem informasi ini dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Ini mungkin kemarin udah ya sedikit mengulang sedikit. Yang pertama ini tentang auditing around the computer atau audit di sekitar komputer. Nah, dalam pendekatan di sini auditor dalam hal ini harus seorang yang terregister dan tersertifikasi. Nah, ya, karena nantinya akan mengambil kesimpulan dan merumuskan opini dengan hanya menelaah struktur pengendalian dan melaksanakan pengujian transaksi dan prosedur verifikasi saldo perkiraan dengan yang cara yang sama seperti pada sistem akuntansi manual. Sebentar.
Kemudian berikutnya masih lanjutannya. Nah, kunci dari pendekatan audit ini terkait dengan penelusuran berbagai transaksi yang terpilih mulai dari dokumen sumber sampai ke bagian perkiraan atau akun serta laporannya. Nah, keunggulan dari metode ini, pelaksanaan audit bisa dilaksanakan lebih sederhana. Kemudian selain itu juga auditor dan tim memiliki pengetahuan minimal di bidang komputer, cukup bisa dilatih dan akan dengan mudah dapat melaksanakan audit. Namun kelemahannya jika terjadi perubahan di user requirement, maka sistem informasi ini perlu diredesain lagi sesuai dengan penyesuaian update dari program-program yang disesuaikan atau yang diharapkan. Nah, kemudian audit with the computer. Audit ini untuk mendukung kegiatan pendukung dan administrasi yang tentunya di sini paling sering digunakan. Bahkan ketika sistem klien ini diaudit berdasarkan berbasis komputer sekalipun seperti itu. Kemudian audit through the computer atau audit ke sistem komputer ini, auditor akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap program-program dan file-file komputer pada audit sistem informasi berbasis teknologi informasi. Saya lanjutkan, ini sepertinya sudah dibahas kemarin. Nah, keunggulan pada pendekatan audit dengan pemeriksaan sistem komputerisasi ini diantaranya auditor nantinya akan memperoleh kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer. Selain itu juga auditor akan merasa lebih yakin terhadap kebenaran hasil kerjanya. Berikutnya, auditor juga dapat menilai kemampuan sistem komputer. Berikutnya, terkait kelompok pendekatan audit informasi, terdapat tiga kategori strategi dalam auditing through the computer. Yang pertama ini ada desk data approach atau pengujian data. Nah, metode ini akan menggunakan masukan yang sudah dipersiapkan oleh auditor dan menguji data tersebut. Kemudian hasil pengujiannya akan dibandingkan dengan ekspektasi dari auditor dan tim. Nah, jika ada hasil yang tidak sesuai, maka di sini diketahui adanya penyimpangan logika atau mekanisme pengendalian. Kemudian yang kedua ini ada paralel simulasi. Nah, pendekatan ini akan mengharuskan auditor untuk membuat suatu program yang mampu mensimulasikan fungsi utama dari aplikasi yang sedang diuji. Kemudian yang ketiga itu embedded audit model approach, di mana teknik di sini merupakan suatu modul, satu modul atau lebih suatu program tertentu yang diembeditkan atau dilekatkan dalam suatu aplikasi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang ada dalam sistem. Nah, tentunya data yang dibaca dalam modul ini nantinya akan membantu oleh auditor untuk mendapatkan ketidaksesuaian atau temuan dalam sistem informasi. Nah, berikutnya sistem pengendalian internal. Jadi di sini pada dasarnya perusahaan atau organisasi itu perlu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa sistem pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Di sini harus jelas CIO sebagai pimpinan organisasi harus menetapkan struktur organisasi di mana mulai dari top management ke bawah manager, mungkin kemudian superintendent atau supervisor sampai pelaksana atau staff. Nah, di sana harus dijelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara tegas dan jelas. Kemudian sistem berwenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Nah, di sini juga adanya suatu sistem pelaporan yang berwenang yang menyampaikan pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap semua aset yang dimiliki oleh organisasi, baik itu kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
Kemudian juga praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap unit organisasi. Di sini harus di apa namanya dideklarasikan dengan jelas. Nah, berikutnya karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Hal ini sangat penting karena sistem pengendalian internal ini untuk mengetahui kira-kira karyawan kebutuhan karyawan itu bagaimana, kemudian knowledge dan skill-nya seperti apa, apakah dibutuhkan untuk upgrade dari skill dan knowledge-nya atau harus menambah kuantitas atau jumlah karyawan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk metode atau metodologi proses dari audit sistem informasi, di mana metode dari proses sistem informasi, audit sistem informasi ini dapat dilakukan sebagai berikut atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, metode pemahaman. Di sini akan mendokumentasikan aktivitas yang mendasari kontrol objektif, sehingga mampu mengidentifikasi state control measure atau prosedur yang berlaku. Jadi kontrol objektif ini didokumentasikan dengan baik dan diidentifikasi terkait dengan prosedur atau measure dari kontrol state-nya. Kemudian melakukan wawancara dengan manajemen dan staff untuk mendapatkan berbagai pemahaman. Apa saja itu pemahamannya, yaitu terkait dengan kebutuhan bisnis dan resikonya, kemudian pemahaman terkait struktur organisasi, kemudian terkait dengan peran dan tanggung jawabnya, kebijakan prosedur, hukum dan peraturan, kemudian kontrol measure yang berlaku, serta laporan manajemen. Nah, berikutnya mendokumentasikan proses yang berhubungan dengan sumber daya teknologi informasi, terutama yang dipengaruhi oleh proses yang direview. Nah, berikutnya tahapan berikutnya ada atau metode yang berikutnya adalah evaluasi kendali. Nah, di sini kegiatan yang dilakukan adalah menilai keefektifan control measure yang berlaku atau tingkat pencapaian dari control objektif. Kemudian yang kedua itu mengevaluasi tingkat kesesuaian control measure atau tindakan kontrol dari proses yang direview dengan mempertimbangkan kriteria yang diidentifikasikan pada praktik standar industri CSF atau critical success factor dan control measure serta mengaplikasikan keputusan profesional dari audit. Kemudian yang ketiga terkait dengan evaluasi kendali, yaitu melakukan proses dokumentasi deliverable yang sesuai yang dihasilkan, kemudian tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dan efektif, kemudian adanya pengendalian kompensasi sebagaimana mestinya. Jadi di sini berbagai dokumentasi itu harus dievaluasi dan terkendali, seperti itu. Kemudian menyimpulkan sesuai dengan tingkat kontrol objektif. Nah, berikutnya yang metode ke C yaitu terkait dengan kepatuhan atau melaksanakan penilaian kepatuhan. Dalam hal ini yang dilakukan yaitu untuk menjamin control measure yang ditetapkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan secara konsisten dan berkelanjutan serta menyimpulkan kesesuaian control environment. Nah, kemudian berikutnya mendapatkan bukti langsung dan tidak langsung untuk item atau periode yang dipilih untuk menjamin bahwa prosedur telah dipatuhi untuk periode yang direview menggunakan alat bukti langsung maupun yang tidak langsung. Berikutnya juga melakukan review terbatas tentang kecukupan proses deliverable. Nah, artinya di sini kecukupan untuk reviewnya pada review yang terbatas itu masih mampu dilakukan dan mampu di deliverable. Kemudian menentukan tingkat pengujian substantif dan kerja tambahan yang dibutuhkan untuk menyediakan jaminan proses IT yang cukup. Berikutnya adalah metode penilaian risiko. Nah, risiko ini sangat penting karena tujuan dari audit ini juga untuk meminimalkan atau malah mencegah risiko supaya tidak terjadi. Sebentar.
dalam hal metode penilaian risiko ini apa saja yang dilakukan, yaitu memperkirakan risiko dari kontrol objektif atau tujuan dari kendali yang tidak terpenuhi atau tidak dipenuhi dengan menggunakan teknik analitik dan atau mengkonsultasikan sumber-sumber alternatif lainnya. Kemudian setelah memperkirakan atau mengidentifikasi risiko, berikutnya adalah mendokumentasikan kelemahan kendali serta ancaman dan kerawanan yang dihasilkan. Jadi ketika sudah mengetahui beberapa kelemahan atau ancaman yang berpotensi timbul ataupun kerawanan yang akan muncul, berpotensi muncul, ini juga didokumentasikan dengan baik. Kemudian setelah mendokumentasikan, berikutnya adalah mengidentifikasikan dan mendokumentasikan dampak yang potensial maupun aktual. Jadi ketika kelemahan, ancaman, dan kerawanan sudah diketahui, didokumentasikan, berikutnya adalah mengidentifikasi dampaknya, baik itu yang masih potensial, artinya potensial itu belum terjadi, namun mempunyai kans yang sangat besar untuk terjadi, atau near miss, nyaris ya gitu, maupun yang aktual. Kemudian menyediakan informasi komparatif, misalnya melalui benchmark. Jadi benchmark ini sebagai informasi tambahan untuk sebagai perbandingan, pembanding seperti itu. Namun benchmark ini merupakan best practice atau praktek-praktek terbaik yang sudah diakui oleh standar internasional. Berikutnya, metodologi dalam kegiatan audit sistem informasi dan teknologi informasi terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama yaitu analisis kondisi existing. Nah, di sini, apa yang dimaksud dengan kondisi existing? Di sini merupakan suatu kegiatan dalam memahami kondisi pada saat ini dari perusahaan yang sedang diaudit, termasuk hukum dan regulasi yang berpengaruh terhadap operasional pada proses bisnis. Jadi di sini menganalisis proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian penentuan tingkat risiko. Penentuan tingkat risiko ini dengan mengklasifikasikan proses bisnis yang tingkat risikonya tinggi maupun proses bisnis pendukung. Nah, hasil penentuan tingkat risiko tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan ruang lingkup pelaksanaan audit yang diarahkan kepada proses bisnis yang didukung oleh teknologi informasi. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan audit informasi atau teknologi informasi SITI dengan mengacu kerangka kerja COBIT. Nah, COBIT ini merupakan control objective for information and related technology. Jadi ini merupakan suatu best practice di bidang tata kelola IT atau IT governance yang akan didahului dengan proses penentuan ruang lingkup dan tujuan audit berdasarkan hasil penentuan tingkat risiko pada tahapan sebelumnya. Nah, kemudian yang D, di sini penentuan rekomendasi beserta laporan dari hasil audit yang sudah dilakukan. Kemudian terkait dengan tinjauan penting audit SITI, hal-hal yang terkait dengan peninjauan kegiatan dari audit sistem informasi teknologi informasi diklasifikasikan ke dalam tinjauan penting sebagai berikut. Di sini tinjauan terkait dengan fisik dan lingkungan. Nah, ada tinjauan yang pertama ini terkait fisik dan lingkungan. Hal-hal tersebut diantaranya keamanan fisik, kemudian suplai sumber daya, temperatur dari ruangan, kontrol kelembapan, seperti itu, dan faktor lingkungan lainnya. Kemudian kedua adalah tinjauan administrasi sistem, yaitu mencakup tinjauan keamanan sistem operasi, sistem manajemen database pada seluruh prosedur administrasi sistem dan pelaksanaan. Kemudian terdapat tinjauan perangkat lunak atau software. Nah, dalam hal ini perangkat lunak yang dimaksud merupakan aplikasi bisnis yang dapat berupa sistem berbasis web untuk pemrosesan permintaan pelanggan atau hingga ERP yang kini menjadi inti dari proses bisnis di perusahaan.
Nah, ini terkait dengan tinjauan perangkat lunak. Jadi, semua software atau perangkat lunak yang digunakan, baik itu menunjang aplikasi bisnis, aplikasi operasional, kegiatan operasi, produksi, kemudian perawatan, kemudian penyimpanan bahan baku, dan sebagainya, itu harus ditinjau. Kemudian, tinjauan keamanan jaringan, di sini mencakup tinjauan jaringan internal dan eksternal yang terhubung dengan sistem. Kemudian juga batasan tingkat keamanan seperti apa, tinjauan terhadap firewall-nya bagaimana, kemudian daftar kontrol akses router, juga port scanning-nya, serta pendeteksian akan gangguan maupun ancaman terhadap sistem, semuanya ditinjau dalam tinjauan penting di audit SGLTTI. Kemudian tinjauan kontinuitas bisnis, di sini akan auditor yang akan memastikan ketersediaan prosedur backup dan penyimpanan, juga dokumentasi dari prosedur tersebut, serta dokumentasi pemulihan bencana yang dimiliki. Jadi kontinuitas bisnis ini terkait rencana kontinuitas dari bisnis organisasi. Di antaranya misalnya backup dan penyimpanannya, terus tadi itu prosedur bagaimana mitigasi bila terjadi bencana dan sebagainya. Kemudian yang keenam, tinjauan integritas data yang bertujuan untuk memastikan ketelitian data yang beroperasi sehingga dilakukan verifikasi kecukupan kontrol dan dampak dari kurangnya kontrol yang ditetapkan. Jadi ketika integritas data ini harus ditinjau, tujuannya untuk memastikan datanya itu harus benar-benar ketelitian datanya dijaga, kemudian datanya tidak berubah, tidak ditambahin atau dikurangi, kemudian verifikasi kecukupan kontrolnya juga, serta dampak dari ketika kontrol yang ditetapkan itu menjadi tidak tercapai sesuai yang diharapkan. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan konsep dan jenis-jenis risiko. Di sini terdapat konsep risiko dan jenis-jenis risiko. Nah, agar segala sesuatu dari sistem yang berjalan dalam organisasi itu bisa sesuai yang seharusnya, sesuai yang diharapkan, maka di sini perlu adanya pengawasan atau supervise. Nah, salah satu bentuk cara pengawasan ialah yang disebut sebagai sistem pengendalian internal atau internal control system, yang di dalam hal ini akan melekat pada sistem dan prosedur organisasi tersebut. Jadi akan penting peran pengawasan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai yang seharusnya. Nah, kemudian pendekatan audit SITI ini tentunya berbasis risiko, digunakan untuk menilai risiko dan proses bisnis yang berlangsung pada organisasi atau perusahaan, dan yang paling penting dapat membantu auditor atau pengaudit SITI dalam memutuskan metode pengujian yang tentunya digunakan dalam pelaksanaan audit nantinya dengan cara melakukan uji kepatutan atau uji secara substantif. Nah, kemudian itu tadi konsep risiko. Kemudian terkait dengan jenis-jenis risiko, terdapat beberapa jenis-jenis risiko sebagai berikut seperti dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah business risk atau risiko bisnis yang merupakan risiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang berakibat kemungkinan tidak tercapainya tujuan organisasi atau business goal objective. Jadi, risiko bisnis ini diidentifikasi apa saja penyebab-penyebab atau faktor-faktor, baik itu dari internal maupun eksternal, internal dari dalam organisasi, eksternal itu dari luar organisasi, yang mempunyai dampak atau efek atau mungkin yang dapat berakibat menjadi tujuan organisasi itu tidak tercapai, seperti itu. Nah, dalam hal risiko bisnis ini ada beberapa. Yang pertama, risiko eksternal atau eksternal. Ini risiko dari lingkungan luar, risk from external environment, yaitu misalnya antara lain perubahan kondisi perekonomian pada tingkat kurs yang berubah secara mendadak dan munculnya pesaing baru yang mempunyai potensi bersaing sangat tinggi. Kemudian
risiko internal, kalau tadi risiko eksternal, ini risiko internal ini berasal dari internal dari organisasi. Contohnya, misalnya permasalahan kepegawaian, kemudian risiko-risiko yang berkaitan dengan peralatan atau mesin, ini terkait dengan equipment operasional, kemudian risiko keputusan yang tidak tepat, dalam hal ini pengambilan keputusan yang tidak sesuai, tidak tepat, serta kecurangan manajemen atau manajemen fraud. Atau misalnya juga terjadi konflik antar pegawai atau mungkin antara atasan dan bawahan. Nah, ini risiko-risiko ini harus diidentifikasi, kemudian di follow up, dicarikan solusi sehingga tidak menjadi berlarut-larut yang akan mempengaruhi kinerja atau operasional dari organisasi. Nah, kemudian ada risiko bawaan yang kedua atau inherent risk, yaitu bahwa di sini potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat pada suatu kegiatan jika tidak ada pengendalian internal. Misalnya dalam suatu kegiatan kampus di sini dicontohkan bahwa untuk mencegah atau meminimalkan banyak mahasiswa yang cenderung tidak disiplin hadir pada saat mengikuti kuliah, maka diadakan daftar kehadiran atau presensi. Harusnya presensi ya, bukan absensi. Kalau absensi itu malah ketidakhadiran. Nah, kemudian inherent risk atau risiko bawaan merupakan risiko kesalahan audit yang merupakan aktivitas bawaan dari suatu proses bisnis dari organisasi. Nah, risiko kesalahan tersebut bersifat independen dan akan semakin tinggi jika compensation control tidak tersedia. Nah, kemudian jenis risiko berikutnya yaitu risiko pengendalian atau control risk. Dalam suatu organisasi yang baik, itu tentunya sudah ada risk assessment. Jadi ada penilaian risiko. Karena penilaian risiko ini harus diketahui oleh organisasi, karena bila tidak, ini berpotensi memperburuk kondisi dari organisasi tersebut. Nah, risk assessment ini dirancang juga pengendalian internal secara optimal, berkala, dan kontinu terhadap setiap potensi risiko. Jadi, risk assessment atau penilaian risiko ini dilakukan untuk mengendalikan risiko internal dan tentunya harus dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Kontinu itu maksudnya rutin setiap berapa masa waktu tertentu dan kontinu dan berkelanjutan itu terus-menerus diulang lagi setiap masa tertentu. Kemudian risiko pengendalian ini masih adanya resiko meskipun sudah ada pengendalian. Jadi dalam hal ini, meskipun sudah ada pengendalian, resiko tidak mungkin bisa dihilangkan sama sekali. Ketika sudah memfollow up, menindaklanjuti resiko yang muncul, kemungkinan dari faktor lain resiko akan muncul kembali. Nah, hal ini tentunya sangat penting adanya resiko pengendalian atau pengendalian resiko. Nah, kemudian control risk atau risiko kontrol merupakan risiko kesalahan yang tidak terdeteksi oleh kontrol internal itu sendiri selama proses audit berlangsung. Risiko kontrol tersebut juga menjadi rendah jika prosedur validasi tersebut dilakukan secara terkomputerisasi. Jadi, dengan menggunakan disk komputer, kontrol risiko itu bisa ditekan serendah mungkin. Ini hanya sebagai sekedar tools ya, tools untuk melakukan pengendalian. Nah, kemudian risiko pengendalian ini juga tidak pernah mencapai keyakinan yang penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi maupun dicegah. Nah, meskipun pengendalian risiko ini sudah ditetapkan, sudah diimplementasikan, diterapkan, namun tidak bisa menjamin atau mencapai keyakinan penuh bahwa kesalahan pada saji material ini bisa dicegah dengan sempurna seperti itu. Nah, kemudian risiko pengendalian ini juga merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian internal. Kemudian semakin efektif struktur pengendalian internal dari suatu perusahaan klien, maka semakin kecil resiko pengendaliannya. Jadi ketika pengendalian struktur internalnya ini semakin efektif, efektif ini kinerjanya semakin baik, performansnya,
maka juga risiko pengendaliannya juga akan semakin kecil. Kemudian penetapan risiko pengendalian ini didasarkan atas kecukupan bukti audit yang menyatakan bahwa struktur pengendalian internal klien adalah efektif. Kemudian terdapat dua macam risiko pengendalian. Dalam hal ini yang pertama adalah actual level of control risk dan plain assessed level of control risk. Nah, untuk actual level of control risk yang pertama ini ditentukan dengan melakukan modifikasi prosedur untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian internal terkait dengan asersi dan prosedur untuk melaksanakan test of control atau kendali pengujian. Nah, pada saat perencanaan audit, auditor menentukan besarnya risiko pengendalian yang direncanakan untuk setiap asersi yang signifikan. Nah, kemudian yang pengendalian yang kedua yaitu plain assess level of control bukan berdasarkan asumsi tentang efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendali internal yang relevan. Jadi di sini asumsinya terkait dengan rancangan perencanaan operasi struktur yang efektif terkait pengendalian internal tentunya yang juga relevan. Nah, kemudian lanjutan jenis-jenis risiko yang keempat adalah detection risk atau risiko deteksi, yaitu risiko yang terjadi karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup materialitas atau adanya kemungkinan fraud. Jadi di sini perlu adanya deteksi risiko karena prosedur audit yang sudah dilaksanakan dengan baik, sudah direncanakan dengan baik, ternyata tidak dapat mendeteksi adanya error. Nah, ini perlu adanya deteksi risiko. Risiko deteksi ini mungkin juga dapat terjadi karena auditor ternyata dalam prosedur auditnya tidak dapat mendeteksi adanya failure atau existent control failure. Nah, sistem pengendalian internal yang ada ternyata dalam hal ini tidak mampu berjalan dengan baik dan optimal. Berikutnya, jenis-jenis risiko yang kelima ada audit risk atau risiko audit, di mana risiko audit ini sebenarnya adalah merupakan kombinasi dari inherent risk atau risiko bawaan, kemudian control risk atau risiko pengendalian, dan risiko deteksi atau detection risk. Nah, ini kombinasi dari ketiganya. Nah, risiko audit adalah risiko bahwa hasil pemeriksaan auditornya ternyata belum dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Jadi ketika audit sudah dilakukan, ternyata masih mencerminkan adanya risiko yang sesungguhnya. Sehingga diperlukan adanya risiko dari audit atau audit risk. Nah, bagaimana risiko audit itu bisa diketahui? Di sini risiko audit dirumuskan atau diformulasikan sebagai berikut. Model risiko audit atau audit risk ini digunakan sebagai berikut. Audit risk sama dengan atau AR sama dengan IR kali CR kali DR. Yaitu audit risk ini merupakan hasil perkalian atau kombinasi dari inherent risk dikalikan dengan control risk dikalikan dengan detection risk. Nah, seorang pakar Jones dan Rama dalam bukunya yang berjudul Accounting Information System, beliau berdua ini mempunyai pendapat bahwa risiko pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam empat jenis risiko, yaitu execution risk, information risk, asset protection risk, dan performance risk. Nah, apa saja dari keempat jenis risiko tersebut? Coba kita lihat. Yang pertama, execution risk. Ini merupakan risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sesuatu yang seharusnya dilaksanakan. Jadi ketika suatu sistem kegiatan dilakukan, ternyata di sini terdapat risiko yang mempengaruhi tidak tercapainya goal atau tujuan dari sesuatu dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, itu merupakan risiko eksekusi atau execution risk. Jadi risiko dari suatu kegiatan yang berlangsung ternyata risikonya ini merupakan terkait dengan tidak tercapainya goalnya.
Nah, kemudian yang kedua itu ada information risk atau risiko informasi, di mana yang dimaksud oleh Jones dan Rama ini merupakan suatu risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan data informasi. Nah, risiko ini terjadi ketika mencatat atau mengentry data serta updating data. Maksud saya updating risiko atau recording risiko. Kemudian yang ketiga menurut Jones dan Rama yaitu asset protection risk atau risiko perlindungan aset. Risiko yang berkaitan dengan safeguarding aset ini diantaranya merupakan suatu kerusakan, kehilangan atau aset yang tidak digunakan seperti yang seharusnya, maupun dalam hal ini risiko yang dapat timbul terhadap aset perusahaan akibat keputusan yang salah. Nah, jadi di sini organisasi dalam operasionalnya tentu tidak bisa terlepas dari kerusakan aset, kehilangan aset, serta sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi. Meskipun semuanya sudah dilaksanakan sesuai SOP atau prosedur, namun tetap dibutuhkan aset protection risk di sini untuk risiko perlindungan aset dari organisasi maupun perusahaan. Kemudian yang keempat, menurut Jones dan Rama tadi, yaitu performance risk atau risiko kinerja. Risiko kinerja ini merupakan risiko yang berkaitan dengan kinerja pegawai atau kinerja perusahaan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai tujuan, tidak sesuai standar, tidak sesuai ukuran yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun perusahaan. Namun pada hakikatnya ini, yang bertanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan ini kepada para share atau stockholder adalah para pengurus perusahaan. Mulai dari top management, direktur, kemudian manajemen atau manajer, dan ke bawah. Yang di sini menurut Undang-Undang Perusahaan Terbatas di Indonesia ialah para anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Nah, kemudian dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan atau organisasi dalam sehari-harinya, di sini dijelaskan yang melakukan tugas operasional ialah para manajer tingkat menengah, kemudian supervisor, staff, dan pegawai pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pimpinan. Jadi, bila di slide sebelumnya ini yang pada akhirnya yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan adalah para direksi dan anggota dewan komisaris, namun dalam pelaksanaan sehari-harinya dibantu oleh para manajer tingkat menengah, supervisor, staff, dan pegawai pelaksana. Nah, jika mereka tidak melakukan tugas sesuai dengan yang seharusnya yang sudah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, atau misalnya kinerjanya tidak sesuai dengan yang seharusnya, hal ini merupakan risiko yang harus dipreventif, dicegah, atau dideteksi, atau dikoreksi, dan diperbaiki. Nah, kemudian audit risiko ini merupakan risiko kemungkinan auditor eksternal memberikan berbagai opini yang salah pada fairness laporan keuangan auditee atau temuan dan rekomendasi yang salah pada laporan hasil pemeriksaan auditor internal. Nah, kemudian risiko ini juga tentunya dikatakan sangat berbahaya karena auditor sudah memberikan opini atau rekomendasi bahwa things are okay and fine, bahwa segala sesuatunya itu okay dan baik-baik saja, but they are not. Namun sebenarnya masih banyak risiko-risiko yang mungkin bisa muncul. Nah, kemudian efek risiko dalam suatu sistem informasi di sini dapat ditemui pada beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama ini pada strategik atau strategi. Nah, risiko di sini sistem informasi dalam hal sistem informasi tidak sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak mendukung pencapaian misi. Nah, hal ini sangat penting kaitannya karena risiko yang pada aspek strategi ini bila
tidak segera diantisipasi, dicegah maupun dideteksi dan diperbaiki, ini akan mempengaruhi tujuan organisasi sehingga tujuan organisasi tidak dapat tercapai, tidak dapat mendukung pencapaian misi maupun visi dan misi dari organisasi. Nah, ini dari aspek strateginya. Kemudian risiko efek risiko berikutnya pada operasi atau operation, di mana risiko pada sistem informasi ini menimbulkan beban yang terlalu besar bagi organisasi. Selain itu juga ketergantungan organisasi terhadap suatu sistem informasi, berarti apabila sistem tersebut tidak tersedia selama waktu tertentu, sehingga dapat menimbulkan risiko besar bagi operasional dari organisasi. Nah, ini juga operasi ini levelnya masih di bawah yang strategi ya. Kaitannya ini risiko-risiko yang muncul terkait dengan operasional. Kemudian reporting atau pelaporan, risiko di mana sistem informasi tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Nah, ini terkait dengan reporting atau pelaporan dari sistem informasi, di mana sistem informasi yang digunakan ternyata tidak dapat menghasilkan suatu laporan yang bisa diandalkan, laporan yang akurat, ternyata tidak akurat maksudnya, kemudian tidak lengkap dan tidak tepat waktu. Sehingga ini akan mempengaruhi top management atau organisasi menjadi tidak bisa dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian berikutnya adalah compliance atau kepatuhan. Risiko di sini di mana sistem informasi ternyata malah menimbulkan pelanggaran hukum dan regulasi yang merugikan bagi organisasi baik secara finansial maupun reputasi. Nah, ini juga harus diketahui, diidentifikasi, dideteksi, dan diperbaiki terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi sehingga tidak merugikan organisasi. Di sini disebutkan secara finansial maupun reputasi dari organisasi tersebut. Berikutnya terkait untuk tujuan bisnis dan teknologi informasi. Di sini akan dipaparkan dengan mengacu pada kerangka kerja COPPIT. COPPIT itu merupakan Control Objective for Information and Related Technology atau merupakan kerangka kerja yang memberikan pemetaan keterkaitan antara tujuan bisnis dengan tujuan teknologi informasi sehingga dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menerjemahkan kebutuhan bisnis akan ketersediaan teknologi informasi. Nah, yang dimaksud COPPIT itu apa? Sebenarnya sekumpulan standar atau best practice, praktek-praktek terbaik, sekumpulan dokumentasi di bidang IT governance atau tata kelola IT yang dapat membantu auditor dan tim, membantu organisasi atau membantu pengguna atau user dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis terkait teknologi informasi. Mungkin itu sepertinya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ini kebetulan untuk sesuai RPS, materinya sampai di sini. Sebentar, saya akan coba tampilkan untuk presensi lagi. Yang belum terabsensi, siapa? Boleh disampaikan? Silakan, ini pertemuan ketiga. Mbak Wulandari ya? Kalau Aulia Puspanabila ada enggak? Tidak ada, Pak. Mas Muhammad Fahmi udah ada, oke.
Ini masih terkait teori ya, jadi masih menjelaskan terkait jenis-jenis resiko, konsep-konsep resiko dan sebagainya. Nanti pertemuan berikutnya kita mungkin sudah mulai menginjak ke COVID atau Control Objective for Information and Related Technology. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya sudahi untuk pertemuan pagi hari ini. Oke, itu aja. Ya, terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi, salam sehat selalu, tetap semangat belajar. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak.